Halo guys, kembali lagi di Cun Official. Berikut cara screenshot di HP Samsung A51 dan A52. Cara A51 dan A52 cukup sama guys ya, nggak ada perbedaannya. Cara screenshotnya cukup mudah, tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh saya minta like, share, dan komen guys ya. Kalau komen nggak perlu lah guys ya, kayaknya nggak mungkin ada yang mau dikomenkan. Jadi kalian tinggal like aja guys ya, dan share. Oke, caranya langsung kita ke inti videonya guys ya. Cara screenshotnya cukup mudah. Kalian tinggal klik tombol matikan dan tombol volume guys ya, turun volume atau naik volume juga bisa guys ya, kalian klik bersamaan kayak gini. Oke, dia telah terscreenshot guys ya. Kalian bisa cek pot screenshotnya di galeri guys ya, kalian ke galeri. Di sini udah ke galeri guys. Oke, di sini kalian bisa lihat udah terscreenshot guys ya, ini hasil screenshot kita tadi ini guys ya. Oke, mungkin cara screenshot seperti itu guys ya di HP Samsung A51, A52 sama. Ataupun kalian juga bisa gunakan dua jari kayak gini guys ya. Nah. Enggak jadi. Nah, kalian klik bersamaan gini udah jadi guys ya. Ataupun kalian bisa juga dari dari atas guys. Bayar langsung di tempat. Apaan sih laptop ini COD? Oke guys ya. Shopee COD pula dia perginya. Oke, di sini kalian juga bisa screenshot di ini guys ya. Di menu di atas ini kalian tinggal klik hotspot atau kalian cari aja di menu ini tambahan guys ya. Nah, di sini kalian juga bisa tambahkan mode screenshotnya guys ya. Oke, mungkin video sampai sini aja. Jika bermanfaat jangan lupa like, share dan komen guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.